Halo teman-teman semua, balik lagi bersama ekspor kita.com. Iya. Yeah. Pada kali ini kita akan membahas dengan judul member internasional ekspor kita.com. Wis, mantap tuh. Judul bagus, member internasional. Oke, Pak, baik. Pak, penting enggak sih menjadi member internasional? Ya. Yeah. Sangat penting karena member internasional itu identik dengan calon customer kita. Jadi kita harus membuka diri dan mengundang banyak-banyak lah ekspor kita.com agar mereka mau jadi member kita di ekspor kita.com. Member internasional penting itu karena itulah calon-calon customer kita. Nah, pertanyaannya bagaimana mengundang dia masuk? Nah, itu dia upaya usaha bagaimana. Nah, itu tuh ya, seberapa besar harapan Bapak untuk member internasional di ekspor kita.com nih, Pak? Waduh, sangat besar. Jadi saya sih berharap 1:1. Jadi kalau umpamanya member lokal 1 juta, member internasionalnya 1 juta. Ya, kalau bisa 1:2. Jadi 1 juta lokal, 2 juta member internasional. Cuma pertanyaan bagaimana mengundang member internasional. Nah, itu dia. Ya, karena saya udah lama mengikuti e-commerce internasional, B2B, marketplace, platform. Itu memang platform itu internasional banyak. Dan disitulah order-order itu berdatangan gitu ya, teman-teman. Jadi, ya kita terus berusaha supaya internasional masuk ke ekspor kita.com. Penting gitu ya. Supaya dapat customer. Kan pertanyaannya para peserta, Pak, bagaimana dapetin pembeli? Ya, cari di ekspor kita.com. Nah, itu pertanyaan tuh, bagaimana mengundang member internasional pada berdatangan. Apa Bapak yakin member internasional itu bakalan serius nantinya, Pak? Ya, pengalaman saya karena ini kan e-commerce terbuka ya, emang e-commerce di mana-mana terbuka gitu ya. Kita tidak melihat karakter building dari mereka ya. Kita lihat PT-nya ada, alamatnya ada ya, dan terefleksi dengan dokumen-dokumen. Ketika saya masuk ke e-commerce internasional juga minta dokumen. Kita juga sama ya, kita juga minta dokumen dari mereka. Berarti secara dokumentasi perusahaan itu adalah yang established, serius. Kita berharap orang-orang itu ya orang-orang serius. Soal nanti bagaimana-bagaimana kita juga tidak tahu ya. Saya juga melihat di e-commerce internasional yang sudah baku juga, saya dengar ada 1-2 yang kurang, tapi saya nggak melihat yang negatifnya lah. Artinya setidak-tidaknya kalau dia bisa menunjukkan dokumen perusahaannya, saya anggap udah serius gitu loh. Jadi saya anggap serius semua member internasional. Bagaimana sih, Pak, mengundang member internasional? Ah, ini dia. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana orang asing suruh masuk ke e-commerce kita? Berbayar lagi $100. Ya, salah satu yang saya selalu pikirkan adalah biar kita lokal-lokal ini pada masuk dulu ke e-commerce kita, ekspor kita.com. Jadi kalau dilihat loh, kita sebagai tuan rumah juga pada masuk ke ekspor kita.com, saya sih melihat itu menjadi syarat utama untuk internasional masuk gitu loh. Jadi kalau kita datang, kalau kita juga sedikit, mereka juga sangat ragu-ragu. Pasti pertanyaannya, wah ini lokalnya aja nggak masuk, bagaimana saya mau masuk? Tapi kalau kita dilihatnya berbondong-bondong, 1 juta, 2 juta member, 3 juta member, waduh. Karena saya belajar dari e-commerce internasional, memang lokalnya penuh sesak tuh pada member. Sehingga internasionalnya juga banyak banget. Jadi, ya, saya masih beranggapan lokal masuk banyak itu mengundang minat internasional masuk. Maka dan disitulah kita bisa memanfaatkannya. Jadi ini bukan untuk saya ya, untuk bersama-sama kita di Indonesia ya, makin banyak member internasional makin bagus. Kita bisa menghubungi mereka untuk jadi customer kita masing-masing ya. Mari kita saling bantu, saling gotong royong. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih, Pak, membangun hubungan kerja dengan member internasional? Nah, ini dia bagus ya.
ya memang kita harus tepat waktu jawab. Jadi kalau dia kirim email, kirim WA, ya kita jawab. Kalau belum ada barang yang diminta, kita bilang email, WA sudah terima, mohon tunggu, kami follow up. Nanti kalau udah dapat informasinya, kami akan jawab segera. Ya bangun image yang bagus, ya jangan terlalu desek-desek sama orang asing. Ya katakan dengan baik, jangan terlalu polos. Ya jawab sesuai dengan pertanyaan. Ya dan jangan terlalu menjanjikan yang lebih-lebih gitu loh, yang kita tidak sanggup. Ya jawab sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya jadi bangun hubungan yang baik. Ya jangan terlalu banyak berjanji. Ya tawarkan dan jangan terlalu desek-desek sama orang asing. Itu yang saya rasakan ya. Sampaikan aja. Makanya kita masing-masing, mari punyai stok barang, punyai barang untuk kita tawarkan sehingga menarik minat beli mereka. Itu yang saya lakukan selama ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sikap kita sebagai member lokal menghadapi member internasional? Ah, ini bagus nih pertanyaan, good. Jadi apalagi kita bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah santun. Ya, jadi selalu kita ajak kerjasama terus ya. Jangan timbulkan sikap negatif atau kita jangan terlalu polos juga ya. Sampaikan apa yang kita mau tawarkan, sampaikan cara pembayaran dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak bisa katakan ya, bangun produk-produk lain lagi yang bisa ditawarkan. Ya, sebagai trader tawarkan banyak barang ke dia, ya biar dia yang bekerja untuk kita. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi teman-teman bangun kerjasama yang bagus dengan member internasional, ya. Jadi kita harus disiplin ya, jangan menimbulkan kesan baik. Negara kita dikenal sebagai negara yang ramah, ya. Jadi timbulkan kesan yang baik, kerjasama yang baik, jawab tepat waktu, jangan delay-delay, ya. Katakan sejujurnya untuk produk-produk yang kita tawarkan. Kita bangun dengan baiklah kerjasama itu, ya. Jadi kalau banyak barangnya kurang bagus, katakan kurang bagus, ya. Sehingga kesan mereka terhadap kita baik. Saya selama ini tidak terlalu banyak dikomplain ya sama customer saya di luar negeri. Kenapa? Karena saya bangun kerjasama yang baik. Gitu, hindari kalau ada kesalahan ya kita cepat minta maaf dan jangan lakukan lagi. Sebagai eksportir saya juga sering melakukan kesalahan, saya minta maaf, saya perbaiki, tidak diulang-ulang lagi. Pokoknya bangun kerjasama yang baik ya, karena semua orang juga butuh kerja yang baik. Mereka butuh kita, kita butuh mereka ya. Jadi saya sangat senang, mari teman-teman segera jadi member di eksportkita.com supaya internasional masuk dan mereka lah yang akan menjadi calon-calon customer kita. Ya, jadi saya senang memulai ekspor ini. Saya senang dengan e-commerce ini, eksportkita.com, dan kita bisa kembangkan dan kita bisa pakai, nikmati bersama-sama. Ya, saya undang untuk segera jadi member dan tingkatkan terus skill ekspornya. Oke, bye.